Kita cek. Oh, hai. Aku sedang menyiapkan pesta yang akan kita adakan malam ini. Aku sangat bersemangat. Sebentar ya, aku harus melihat kembali daftarnya. Kue, cek. Topi, cek. Balon. Tunggu dulu. Aku yakin aku tak menaruh balon di meja. Kemana perginya balon itu sekarang? Di mana ya balonnya? Hey, jika kalian melihat balon, beritahu aku ya. Mana balonnya? Balonnya aku bawa dulu ya, dadah. Hey, lihat, Groove baru saja meloncat ke dalam buku itu, membawa balonnya. Tunggu dulu, Groove, kita membutuhkan balonnya untuk pesta malam ini. Hai Melody. Hey Groove, benar saja kau ada di sini. Kenapa kau membawa balonnya? Kita membutuhkan balon itu untuk pesta malam ini. Ayo, kita segera kembali. Melody, lihat teman baruku. Dia sedang bersedih. Oh, halo. Aku adalah putri dari Kerajaan Gembira. Namaku Sonata. Hai Sonata. Kenapa kau bersedih? Kerajaan ini semuanya bersukaria dan gembira. Tapi anjingku yang bernama Heli hilang. Dan aku sangat merindukannya. Oh, aku mengerti. Ini adalah kerajaan gembira. Seharusnya semua orang merasa gembira. Tapi Sonata bersedih. Apa yang bisa kita lakukan agar Sonata tidak bersedih lagi? Apakah kalian tahu apa yang bisa kita lakukan agar Sonata dapat kembali bergembira lagi? Tenang saja Sonata, Melody dan aku akan membantu mencari anjingmu yang hilang. Mencari anjingnya yang hilang? Ide yang bagus. Hei Sonata, tidak usah khawatir ya, karena kami akan membantu mencari anjingmu yang hilang. Tentu saja. Kita akan selalu membantu semua yang membutuhkan. Beritahu kami jika kau melihat anjing ya. Ayo. Heli. 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 Di mana ya Heliku? Mana ya anjingnya Sonata? Heli. Hey, jika kalian melihat anjing, beritahu kami ya. Heli. Heli. Dimana kau, Heli? Itu ada seekor anjing. Apa? Kalian melihat anjing? Dimana? Dimana anjingnya? Di kursi. Di kursi? Penglihatannya sangat hebat. Hai, Heli. Sonata, itu dia anjingmu. Heli, anjing kecil kesayanganku. Kau jangan sampai tersesat lagi ya. Aku sangat senang kami semua bisa membantumu. Belajar musik yang menyenangkan hanya di Musikland.
seperti ada yang menangis. Terdengar seperti suara orang yang sedang bersedih lagi. Ayo, kita lihat dari mana datang suaranya. Suaranya masih terdengar. Di mana ya suara itu datang? Goyang-goyangku tersangkut di atas pohon, sehingga aku merasa sangat sedih. Itu adalah saudaraku, Arya. Saudaramu? Berarti dia adalah? Dia adalah seorang pangeran. Ternyata dia adalah pangeran. Oh, kau akan membantuku? Arya, tenang saja. Mereka adalah teman-teman baruku, dan mereka akan membantumu. Hei, apa yang bisa kita lakukan agar Pangeran Arya tidak bersedih lagi? Apakah kalian tahu apa yang harus kita lakukan agar Pangeran Arya tidak bersedih lagi? Membantu mengambil layang-layang. Ide yang bagus! Membantu mengambil layang-layangnya yang tersangkut di pohon. Tunggu dulu. Siapa yang bisa melakukannya? Pohonnya terlihat tinggi. Aku tidak bisa memanjat pohon. Apakah kalian bisa memanjat pohon? Siapa ya yang bisa memanjat pohon? Groove. Groove? Hey Groove, kau bisa memanjat pohon? Bagaimana jika kau bantu Pangeran Arya mengambil layang-layangnya? Memanjat pohon adalah keahlianku. Layang-layangku kini telah kembali dan aku merasa sangat senang. Terima kasih Melody dan Groove. Terima kasih kembali Pangeran Arya. Belajar musik yang menyenangkan hanya di Musik Land. Melihat istana kerajaan gembira. Bagus. Ayo. Yeay,
aku tidak sabar untuk istana. Selamat datang di istana. Kami tinggal di sini bersama ayah dan ibu kami. Mereka adalah pemimpin dari Kerajaan Gembira. Ayah, mereka adalah teman baru kami. Mereka juga telah menolong kami sehingga kami tidak sedih lagi. Kami sangat senang sekarang. Terima kasih Melody, terima kasih Groove. Terima kasih telah menolong Arya dan Sonata. Di Kerajaan Gembira tentu saja tidak ada yang boleh sedih. Semuanya harus bersuka cita. Balonku ada 5 dan warnanya sangat beragam. Belajar musik yang menyenangkan hanya di Musik Lab. Temanku akan membantumu. Seperti kata kakakmu, semuanya akan baik-baik saja. Karena Melody dan Groove tentu saja akan menolongmu. Hei, yang kita lakukan agar harmoni dapat kembali bergembira lagi. Apa ya? Apakah kalian tahu apa yang harus kita lakukan agar harmoni tidak bersedih lagi? Ini adalah Kerajaan Gembira. Jadi, tidak boleh ada satupun yang dapat merasa sedih. Itu ada balonnya, Grup. Benar. Grup membawa balon tadi. Hei, Grup. Kau masih membawa balon ini tadi, kan? Tentu saja. Kita memang membutuhkan balonnya untuk acara pesta malam ini. Tapi, harmoni lebih membutuhkannya. Agar dia dapat bergembira lagi. Gak apa-apa, kita dapat mencari balon yang baru di rumah. Ayo Grup, kita berikan saja balonnya ke Harmoni. Baiklah, balon ini untukmu. Terima kasih Melody dan Grup. Terima kasih kembali Raja dan Ratu, Harmoni, Arya, dan Sonata. Kami senang bisa membantu kalian. Belajar musik yang menyenangkan hanya di Musik Land. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati yang memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Karena sekarang
saatnya kita pulang karena kita juga harus menyiapkan pesta untuk malam ini. Aku senang bisa membantu Ayah, Sonata, Harmoni. Tidak lupa juga bantuan kalian. Kalian sangat hebat. Baiklah, apakah kau siap untuk pulang, Grup? Mari kita pulang. Selamat tinggal Harmoni, selamat tinggal Arya, selamat tinggal Sonata. Dan yang mulia, kami pergi dulu ya. Dah. Sampai berjumpa lagi. Hai, ingin terus bermain, berpetualang sambil belajar musik dengan menyenangkan? Ayo, gabung bersamaku dan grup di Musikland. Daftar sekarang yuk. Sampai bertemu di Musikland ya. Dah. Ayo teman-teman, daftar sekarang ya. Belajar musik yang menyenangkan hanya di Musikland. Belajar musik yang menyenangkan hanya di Musikland. Belajar musik yang menyenangkan hanya di Musikland.